بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، yang saya hormati segenap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Raudhatul Alawiyah, terkhusus dalam hal ini Ketua Bidang Pendidikan, guru kita bersama Ustaz Al-Habib Ali Al-Bahar, yang saat ini beliau masih beribadah haji. Mudah-mudahan Allah jadikan hajinya haji mabrur, sa'yun masykur wa dhanbun maghfur wa tijarah dan tabur, amin ya rabbal alamin. Begitu juga narasumber yang belum hadir, yaitu ada sepupu saya Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, begitu pula Habib Hamid Al-Gadri, dan segenap syabab Alawiyyin dan Alawiyat yang mudah-mudahan langkah kakinya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini, sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir di forum yang mulia ini. Mudah-mudahan insyaallah forum ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya pada kesempatan ini tadi saya di rumah bingung yang mau dibahas ini apa. Ada beberapa opsi. Sebenarnya ada satu pembahasan penting yang ingin saya bahas, tapi waktunya butuh waktu yang cukup panjang. Tapi ini pembahasan sebetulnya penting untuk dipahami oleh setiap muslim, lebih-lebih syabab Alawiyyin, yaitu tentang manhajut tamyiz bainal furu'i wal usul, metodologi pemilahan antara furu' dan usul. Karena sekarang, zaman sekarang ini, orang banyak yang salah di dalam menilai sesuatu yang sifatnya furu', tidak prinsipil, di situ bisa debatable, tapi seakan-akan diperlakukan seperti usul. Akhirnya yang berbeda dianggap musuh, yang berbeda dianggap keluar dari agama, yang berbeda dianggap ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, ada sekelompok orang yang justru menyikapi perbedaan usul begitu santai, seakan-akan itu gak ada problem, gak ada masalah. Padahal di situ sifatnya prinsipil, gak boleh ada perbedaan di dalamnya. Nah, ini ada metodologinya. Bagaimana kita cara bedain yang mana yang boleh beda, yang mana yang enggak boleh berbeda, yang mana yang di situ perbedaan ditolerir, yang mana di situ perbedaan tidak ditolerir. Nah, tapi itu butuh waktu yang cukup panjang, minimal 2.5 jam untuk bahas materi itu. Slide-nya juga cukup banyak. Insya Allah mudah-mudahan materi tersebut bisa kita sampaikan di kesempatan lainnya. Insya Allah. Nah, pada kesempatan sore hari ini ada satu pembahasan yang cukup menarik, yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim, khususnya syabab Alawiyyin, yaitu yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Nah, jadi dalam Islam ini, kalau kita melihat ke hadis Jibril yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada gak disini yang pernah belajar Arba'in Nawawi? Yang pernah mondok atau yang pernah belajar di majelis ta'lim biasanya dibahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di situ ada hadis Jibril, hadis yang menjadi dasar daripada pembagian rukun agama. Rukun agama itu berdasarkan hadis Jibril. Jibril datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang 3 perkara. Di situ ada 3 perkara yang ditanyakan. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, dan yang ketiga tentang ihsan. Itu namanya 3 rukun agama. Kalau Habib Abu Bakar Al-Masyhur rahimahullah taala, guru kita, beliau nambahkan lagi 1 rukun agama, fiqhut tahawulat, al-ilmu bi'alamatis sa'ah, mengetahui tanda-tanda kiamat. Menurut beliau itu bagian dari rukun agama, karena disebutkan juga dalam hadis Jibril. Tapi itu sebab sifatnya terjadi perdebatan di antara ulama, termasuk ulama Alawiyyin sendiri, banyak yang gak setuju dengan tambahan pembagian tersebut. Tapi yang disepakati oleh para ulama ada 3 rukun agama, ada iman, ada Islam, ada ihsan.
bicara soal Islam bukan cuma bicara soal iman tersebut. Iman kaitannya dengan keyakinan untuk binabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Itu namanya iman, kaitannya dengan akidah. Islam enggak cuma iman. Islam juga enggak cuma bicara tentang Islam, tentang hukum, tentang syariat. Salat, puasa, zakat, nikah, jual beli, jinayat dan lain sebagainya. Enggak. Tapi Islam ada yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan itu derajat setelah orang beriman, kemudian dia berislam, baru dia bisa sampai kepada tingkatan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarah. Kau menyembah Allah, seakan-akan kau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kau belum bisa merasakan kehadiran Allah dalam ibadahmu, maka minimal kau merasakan bahwasanya Allah menyaksikanmu. Makanya kalau udah bicara ihsan, itu ulama-ulama biasanya termasuk al-alam, guru daripada masyayikh kita, Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait hafizahullahu taala. Beliau punya kitab Syarah Hadis Jibril. Jadi satu hadis itu yang ada di Arba'in Nawawi, satu hadis disyarahkan sama Habib Zain jadi satu kitab. Ini ulama-ulama kita luar biasa, satu hadis disyarahkan jadi satu kitab. Nah, di Syarah Hadis Jibril begitu beliau bicara tentang ihsan, ternyata pembicaraan beliau dominan tentang berbicara tentang akhlak, baik akhlak zahir ataupun akhlak batin. Nah, dan pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas bahwasanya akhlak lebih tinggi dari hukum. Kita masuk ke materinya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menguji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah puji keagungan akhlak Nabi. Bahkan kalau orang yang paham bahasa Arab, yang belajar balaghah, belajar ilmu sastra Arab, dia bisa meresapi bagaimana pujian Allah terhadap Nabi di ayat ini luar biasa. Di sini ada 4 penekanan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan penekanan tahu kita tapi sungguh. Nah, ada banyak kata-kata yang lain di penekanan. Dan di dalam satu ayat ini yang singkat, ringkas ini, di sini ada 4 penekanan yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan di dalam ayatnya ketika memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di situ kalau bahasa Arab inna itu harfu taukid. Kemudian lam, la'ala, lam. Kalau dalam ilmu nahu itu namanya lamul muzahlaqah. Itu juga harfu taukid. Artinya penekanan sungguh. Kemudian dipakai kata-kata ala. Ala itu lil isti'la. Kalau kita merujuk ke ilmu balaghah, ternyata juga di situ ada unsur penekanan. Dan di sini yang digunakan tarkibnya atau apa namanya jumlahnya jumlah ismiyah. Pakai mubtada khobar. Ketika memuji pakai jumlah ismiyah, dua-duanya isim, enggak ada fi'il. Kalau yang belajar bahasa akan mengerti, itu juga di situ ada unsur penekanan. Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala puji Nabi Muhammad, bukan sekedar dipuji dengan sebuah kata-kata. Paling kalau kita terjemahin pakai bahasa Indonesia, gak bisa mewakili makna yang ada di sini, gak bisa. Makanya lafaz Al-Quran itu mu'jiz. Terjemahan yang ada itu yang beredar, itu bukan terjemah Al-Quran, tapi terjemah dari tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran mustahil bisa diterjemahkan secara utuh. Lafaz Al-Quran itu mu'jiz, mengandung mu'jizat yang maknanya enggak bisa diwakili dengan bahasa manapun. Makanya di sini Allah ketika muji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguhnya Muhammad, engkau benar-benar akhlakmu sangat agung. Di luar biasa di sini. Allah puji Nabi Muhammad, apanya yang dipuji? Akhlaknya. Itu baru ayat ini. Belum ayat yang lainnya. Di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan visi misi kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih visi misi kenabian Rasulullah? Ternyata Allah katakan dalam Al-Quran, innama bu'ithu liutammima makarimat akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus bukan untuk membuat orang jadi kaya. Diutus bukan untuk ini, bukan untuk itu,
tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Inti dari risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Makanya kalau kita mau telah hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Kalau kita pretelin satu persatu, bahasa orang Betawinya dipretelin, enggak ada habisnya. Banyak sekali hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang akhlak. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ketika ditanya tentang akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatuna Aisyah, kan khuluquhul Quran. Kalau kamu mau tahu bagaimana akhlaknya Nabi, maka Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Pengamalan Al-Quran dari awal sampai akhir. Atau kalau kamu mau lihat Al-Quran berjalan, itu lihat baginda Nabi Muhammad. Jadi enggak ada sifat yang akhlaknya Nabi, akhlaknya Nabi Al-Quran. Mau tahu akhlaknya Nabi, lihat itu Al-Quran. Yang ada di Al-Quran, itu yang ada pada dirinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis-hadis banyak sekali Rasulullah menjelaskan bagaimana keutamaan akhlak. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dalam Musnadul Firdaus Imam Ad-Dailami, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq nisfuddin. Bagusnya akhlak kita, bagusnya perangai kita adalah setengah daripada agama. Jadi kalau ada orang ngaku alim, ngaku banyak ilmunya, atau ngaku dia keras dalam beragama, pegang teguh agama, tapi gak ada akhlaknya, berarti setengah agamanya udah hilang. Setengah agamanya gak ada. Bohong orang yang beragama tapi gak ada akhlak itu bohong. Karena intisari daripada agama adalah akhlak. Sampai dalam perang pun ada akhlaknya. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Jaddul Habaib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, pernah pada suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi dalam peperangan, waktu dalam keadaan perang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu sedang duel sama satu musuhnya, begitu itu musuh jatuh mau ditebas sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu musuhnya ngeludah ke Sayyidina Ali, diludahi. Sayyidina Ali begitu diludahi, manusiawi, beliau apa namanya ada respon marah dalam diri beliau. Akhirnya ketika marah, kalau kita kan kagak, begitu diludahi marah, ya sekalian kita tebas. Kalau Sayyidina Ali enggak, begitu mau nebas diludahin, beliau enggak jadi tebas. Ini sahabat pada heran, Sayyidina Ali kok udah mau nebas diludahi malah enggak jadi nebas, ada apa? Timbul pertanyaan di tengah-tengah para sahabat. Akhirnya apa jawab Sayyidina Ali tadi? Kenapa aku tidak jadi nebas ini orang? Padahal udah tinggal aku tebas doang. Tadi aku mau duel lawan dia, aku mau bunuh dia itu karena Allah. Tapi begitu dia ludahin saya marah. Saya takut kalau sampai di saya bunuh dia bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu saya, karena emosi saya, makanya saya gak jadi bunuh sama dia. Masya Allah, sampai dalam perang pun ada akhlak. Ada akhlak. Makanya Rasulullah SAW ajarin adab-adab yang berkaitan dengan perang. Ini perang loh, perang. Kalau kita di sini jangankan perang, orang kalau udah tawuran aja udah gak ada akhlaknya. Saya lihat waktu itu malam-malam, jam 3 malam di pos pengumben Yoga Jakarta Barat, sama istri sama anak, waktu itu mau ke bandara, mau keluar kota, pesawat subuh. Di perapatan tahu-tahu ada orang motor dikejar-kejar di depan mobil saya, dibacokin habis-habisan. Pakai parang besar, pakai kampak, dibacok habis-habisan. Ini ada apa nih? Supir saya suruh jalan langsung. Ada apa? Kita enggak tahu apa-apa ini. Enggak tahu urusannya. Ternyata besok saya suruh salah satu teman gitu untuk nyelidikin. Ternyata berantem gara-gara pacarnya direbut. Masya Allah, gara-gara pacar direbut, bacok-bacokan di tengah jalan. Dalam Islam, orang pun kalau udah perang, sekali dibunuh, udah mati, nggak boleh dicincang-cincang lagi. Sampai perang pun ada akhlaknya. Anak kecil nggak boleh dibunuh, perempuan nggak boleh dibunuh, gereja nggak boleh dirusak kalau perang, rumah ibadah orang, tanam-tanaman kalau bisa nggak dirusak, jangan dirusak. Saya mau tanya, ini akhlak Islam dalam perang bagus apa kagak? Bagus.
dalam urusan perang aja yang udah urusan yang bunuh-bunuhan, akhlak Islam masih begitu luar biasa. Apalagi dalam urusan lainnya, apalagi hubungan antara bapak sama anak, apalagi hubungan antara istri dan suami, suami dan istri, apalagi hubungan antara murid dan guru, guru dan murid, apalagi hubungan antara rakyat dan pejabat, pejabat dan rakyat. Subhanallah, kalau kita ikutin akhlaknya Islam, tuntunannya Islam, maka luar biasa. Semuanya bakal tentrem, bakal damai, bakal adem, enggak ada keributan-keributan semacam itu. Makanya tadi dikatakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha, kata Sayyidina Aisyah, kana khuluquhul Qur'an wa ziyadah. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti Al-Qur'an dan lebih dari itu akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akhlaknya Rasulullah yang seperti ini diikutin sama cucu-cucunya, sama salaf-salaf kita. Salah satunya adalah Imam Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Itu Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir ketika murid-muridnya ditanya tentang bagaimana akhlak beliau, kata murid-muridnya, apa kalau mau tahu akhlaknya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, kana khuluquhu ihya wa ziyadah. Jadi kalau kita mau tahu akhlaknya Sayyid Abdullah bin Hussein bin Tahir, tuh lihat Ihya Ulumuddin 4 jilid yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, mulai dari rubu'ul ibadat, rubu'ul mu'amalat, rubu'ul muhlikat, rubu'ul mundiyat, 4 jilid. Kalau mau lihat akhlaknya Sayyid Abdullah bin Hussein bin Tahir, lihat Ihya Ulumuddin wa ziyadah, dan lebih dari Ihya Ulumuddin. Jadi kita kalau bicara akhlaknya Rasulullah, akhlak itu yang diwarisi oleh para cucu-cucunya, para as-salafun as-salih, dzuriyah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan enggak sampai di situ. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kalau kalian mau tahu apa sih tolak ukurnya kesempurnaan iman seseorang, apakah yang sholatnya paling banyak? Apakah yang jidatnya paling hitam? Apakah yang pikirnya paling banyak? Apakah yang puasanya setiap hari? Apakah yang ini, yang itu? Enggak. Kata Rasulullah, tolak ukurnya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kalau mau lihat seorang yang imannya paling kuat, paling sempurna, paling full, paling lengkap, itu yang akhlaknya paling baik. Semakin baik akhlak kita, maka semakin sempurna keimanan kita. Kan enggak sampai di situ. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Mustadrak diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, begitu juga Al-Mu'jam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Di sini dikatakan bahwasanya Rasul bersabda, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Akhlak yang buruk itu bisa merubah amal, merusak amal, maaf. Akhlak yang buruk bisa merusak amal, kama yufsidul khallul asal. Sebagaimana al-khall. Apa khall? Cuka. Cuka itu kalau dicampurin sama madu, kira-kira madunya rusak apa enggak? Rusak. Mau manisnya bagaimana itu madu, rusak kalau dicampur juga. Mau madu yang murah, yang mahal, bagiah lagi yang sekilonya sejuta lebih, madu hadramat, dicampur juga, kira-kira masih enak apa enggak? Rusak, rasanya hancur itu madu. Begitu juga seseorang, sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun sedekahnya, sebanyak apapun ilmunya, kalau akhlaknya rusak, maka dia akan dirusak sebagaimana rusaknya madu ketika dicampur dengan cuka. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Seorang mukmin itu senang untuk memperlakukan saudaranya sebagaimana dia memperlakukan dirinya. Kalau kita senang disenyumin sama orang, ya kita mesti senang ngasih senyum sama orang. Kalau kita senang dikasih hadiah sama orang, ya kita juga masih senang memberi hadiah kepada orang. Itu tanda seorang mukmin yang sempurna. Ini anak kita, makanya kalau ukurnya gampang. Kalau kita mau melakukan sesuatu nih, kira-kira nih nyakitin orang apa kagak? Lihat aja. Ini kalau saya lakukan, kalau ada orang yang memperlakukan ini kepada diri saya, kira-kira saya sakit apa kagak? Saya kesel apa kagak? Kalau memang saya kesel, ya jangan kita buat sama orang lain. Ini kita mau menghoza orang nih. Kadang jamaah kalau menghoza ini sakitnya sampai ubun-ubun. Masya Allah, kita pengalaman duduk sama jamaah.
Kalau udah bercanda, nggak usah sakitnya kubur-kubur. Ini kira-kira kalau ini hoza'an disampaikan ke saya sakit hati apa kagak? Melakukan. Kalau saya sakit hati, ya jangan. Tapi jangan kalau mukanya tebal, orang lain diperlakukan seperti dia, jangan. Kadang ada emang jamaah yang udah kebal sama hoza'an. Jangan mentang-mentang dirinya kebal, akhirnya orang lain dianggap kebal juga, jangan. Ukurannya tolak ukur umumnya orang. Kalau umumnya orang sakit dengan perlakuan seperti itu, umumnya orang kesal dengan perlakuan seperti itu, maka jangan diperlakukan orang lain dengan seperti itu. Ini salah satu kunci daripada akhlak. Kemudian yang terakhir, di sini Rasulullah SAW bersabda, nah ini tentang perempuan, ini di sini hadisnya tentang perempuan spesifik. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil mar'atil qa'imati sha'imati sayyi'atil khuluq faqala la khaira fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Mustadnya, beliau ditanya sama salah satu sahabat tentang perempuan. Ini perempuan qa'imah, salatnya luar biasa, ahli ibadah, sholat, puasanya rajin, nggak lepas puasa sunnah, kemis Senin kemis, puasa ayyamul bid. Tahu puasa ayyamul bid? Kapan puasa ayyamul bid? 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Setiap 13, 14, 15 bulan Hijriyah, nggak lepas. Bahkan puasa Daud, bahkan puasa, wah luar biasa puasanya ini perempuan. Sayyidatul khuluq, tapi walaupun ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi sayyidatul khuluq, tapi akhlaknya jelek. Dikit-dikit ngegerendeng. Tahu ngegerendeng? Ngegerutu, kalau kata orang Betawi. Ngegerendeng, dikit-dikit laki cemberutin mulu. Kenapa? Ya pokoknya kamu pikirin sendiri, kamu gak peka. Padahal lagi kita kagak tahu kesalahannya apa. Pokoknya pikirin sendiri apa. Dipikir kita malaikat bisa lihat isi hati orang. Ngegerutu, akhlaknya jelek, puasanya top, tahajudnya top, sholatnya top, bagus luar biasa, tapi akhlaknya jelek, perlakuannya gak baik sama orang tua, kurang ajar, ngebentak sama orang tua, sama suami kurang ajar, berani ngelawan, ngebentak, keluar tanpa izin. Bagaimana ya Rasulullah? Ini sholatnya banyak loh, puasanya banyak loh ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Itu perempuan gak ada baiknya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sholatnya rajin, puasanya rajin, apalagi yang gak pernah sholat. Udah gak pernah sholat, main TikToknya rajin lagi. Masya Allah, akhlaknya jelek. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan yang laki yang perempuan semuanya dikasih akhlak baik sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW begitu ditanya tentang ini perempuan, ketika ditimbang dengan akhlaknya yang jelek, langsung tuh ketutup, ibadahnya gak keanggap, sholatnya kayak gak keanggap, puasanya kayak gak keanggap. Begitu akhlaknya jelek, kata Nabi, la khaira fiha. Kalau dalam ilmu lughah, dalam ilmu bahasa, ini nikmatnya bahasa, kita begitu baca langsung bisa menghayati. Itu namanya la linafil jinis. La linafil jinis artinya betul-betul udah gak ada kebaikan sama sekali. La ahada fidda, tidak ada satu orang pun di dalam rumah. Artinya tidak ada sama sekali, kosong. Kalau la ahadun fidda, lain lagi artinya tentang. Kalau pakai fathah sama pakai dhamma artinya lain. La ahadun fidda, enggak ada satu orang di dalam. Berarti bisa ada dua orang. Berarti ada bisa ada tiga orang. Kalau la ahada fidda, enggak ada satu orang pun di dalam. Kalau la khaira fiha, tidak ada kebaikan sama sekali pada perempuan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dakhalatim ra'atun nara fi hirratin habasatha. Dakhalatim ra'atun nara fi hirratin habasatha. Pernah ada satu perempuan, kata Rasulullah, yang masuk neraka. Gara-gara apa dia masuk neraka? Ternyata gara-gara urusan sepele. Gara-gara akhlaknya sama binatang yang gak baik. Kucingnya diikat sampai tuh kucing mati. Masuk perempuan gara-gara aku kucing. Enggak gak lucu masuk perempuan gara-gara, masuk neraka gara-gara kucing. Nah, gara-gara akhlak gak baik bukan sama manusia nih. Akhlak gak baik sama binatang.
tapi Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran yang berat. Na'udzubillah min. Nah, kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Nah, insyaallah. Jadi kesimpulannya dari apa yang salah kita bahas tadi di awal sebagai prolog, bahwasanya akhlak yang baik ini adalah setengah daripada agama, separuh daripada agama. Barang siapa yang akhlaknya tidak baik, maka separuh dari agamanya telah hilang. Tapi barang siapa yang akhlaknya baik, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Itu yang lain-lain itu ibadah, ilmu, kemudian harta dan lain sebagainya, sedekah, itu separuh doang tuh jatahnya tuh. Separuhnya lagi akhlak. Kalau akhlak dijaga betul dengan baik, maka di situ apa namanya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi seorang. Makanya Imam Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Nahnu ila qalilin minal adab ahwaj min katsirin minal ilm." Kami lebih butuh sedikit akhlak daripada banyak ilmu. Banyak ilmu. Butuh dikit aja akhlak. Dikit aja akhlak. Itu lebih kami butuhkan daripada banyak ilmu. Bahkan Abu Yahya Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullahu taala, pendiri Dalwa, beliau sering mengatakan, "Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiq." Jadikan ilmumu seperti milih. Seperti apa? Garam. Ahlan wa sahlan sayyidi habib. Beliau sehatkan badan beliau, Allah menangkan perjuangan beliau, amin ya rabbal alamin. Jadi itu kesimpulannya. Dari apa kita sampai mana tadi? Perkataan Al-Habib yang sering diucapkan oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun, "Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiq." Kalau kita mau bikin adonan, bikin kue, bikin apa, kira-kira banyakkan tepungnya atau banyakkan garamnya? Tepung. Banyakkan tepung apa garam? Kelihatannya sebagian bingung nih. Tepung. Jangan-jangan ada yang bikin kue banyakkan garam. Banyakkan tepung atau banyakkan garam? Banyakkan tepung. Kalau banyakkan garam kira-kira enak apa asin? Asin. Begitu juga kata yang sering diungkapkan oleh Hasan, wallahu alam ini perkataan siapa, makalah siapa, tapi sering beliau ucapkan, "Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiq." Kalau mau seseorang itu jadi seseorang yang ideal, itu jadikan ilmunya seperti garam. Ilmu itu cuma pemanis. Nah, penting untuk dibanyakkan, tapi bukan yang inti. Tapi wa adabaka daqiq. Intinya itu ada di akhlak, ada di adab. Adab itu kalau dalam adonan seperti tepung. Tepungnya banyak, garamnya secukupnya. Begitu juga seseorang yang baik, ilmunya banyak, tapi akhlaknya harus lebih banyak. Ilmunya bagaikan garam, akhlaknya bagaikan tepung. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi judul pembahasan kita pada sore hari ini adalah akhlak lebih tinggi daripada hukum. Seseorang yang mengamalkan akhlak sudah pasti dia akan mengamalkan hukum. Tapi seseorang yang meninggalkan akhlak, maka dia terancam juga meninggalkan hukum. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Apa itu akhlak? Contohnya kalau ada seorang ayah, ini seorang bapak nih, dia perintahkan kepada anaknya, "Nak, coba itu ada kain dilemparkan ke ayah." Kemudian tuh anak ngelemparin kain itu ke ayah. Tadi ayahnya nyuruhnya diapain? Dilempar tuh kain ke ayahnya. Kira-kira nih anak nurut apa kagak? Taat perintah apa kagak? Perintahnya lemparkan kain. Ketika dia lempar kain, maka dia udah imtithalul amr, udah taat perintah. Tapi dari segi akhlak bagus apa kagak? Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Masa ngasih orang tua dilempar?
itu namanya akhlak. Dia udah melaksanakan perintah secara hukum, secara hukum. Perintah yang dilontarkan oleh ayahnya sudah gugur, sudah imtithalul amr, sudah dilaksanakan, tapi dari segi akhlak masih nol. Nah, tapi sebaliknya, begitu tuh ayah merintahkan anak, coba lemparin kain. Akhirnya tuh anak ambil kain, kain dibawa ke ayahnya, dikasih dengan cara yang sopan. Secara zahir, secara zahir. Kalau kita mau melihat kata-kata ayahnya, yang dia lakukan sesuai gak sama perintah? Hah? Perintahnya tadi apa? Lempar. Yang dia lakukan apa? Diambil, dikasih. Secara zahir sesuai gak sama perintah? Gak sesuai sama perintah. Secara zahir. Tapi kalau mau lihat hakikatnya, dia telah melakukan apa yang diperintahkan wa ziyadah. Dia sudah imtithalul amr dan lebih dari sekedar imtithalul amr. Kenapa dia sudah taat? Karena dia sudah menuruti apa yang diinginkan. Sudah nyampein tujuan. Intinya kan tujuannya apa? Yang penting tuh kain bisa sampai ke ayahnya. Itu tujuannya intinya. Tapi diambil cara yang lebih sempurna. Dia pakai akhlak. Jadi dengan dia melakukan akhlak, maka dia telah imtithalul amr plus dia melakukan akhlak. Artinya yang dia lakukan terhadap orang tuanya lebih sempurna dengan akhlak. Kira-kira sampai di sini jelas apa kata? Nah, kalau begitu melihat contoh tadi, berarti akhlak sama hukum tinggian mana? Akhlak. Tinggian akhlak. Karena akhlak sudah pasti orang yang melakukan akhlak, dia melakukan hukum. Gak ada ceritanya akhlak yang melanggar hukum. Kalau akhlak melanggar hukum, berarti itu bukan akhlak. Kenapa saya katakan akhlak bukan melanggar hukum bukan akhlak? Karena kalau kita melihat usulul fiqh, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Ghayatul Usul bi Syarhil Usul, di situ di kitab-kitab usul fiqh ada pembahasan namanya tahsin wa takbih. At-tahsin wa takbih. Kapan itu sesuatu dianggap baik, sesuatu dianggap buruk? Karena baik buruk itu relatif sifatnya, berbeda sesuai dengan sudut pandang. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Itu relatif namanya. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lah. Menurut orang lain itu namanya relatif. Kalau baik buruk ini dilepaskan, dibiarkan liar begitu saja, maka bahaya. Setiap orang akan mempunyai mindset masing-masing dalam mendefinisikan baik dan buruk. Makanya syariat memberikan definisi. Syariat itu memberikan batasan. Apa sih baik itu menurut bagi seorang muslim? Bagaimana sih buruk itu menurut seorang muslim? Nah, bagi orang Islam, baik buruk itu khususnya kalau kita lihat di Qoidul Usul itu khususan indah ahli sunnah wal jamaah didefinisikan. Karena nanti Mu'tazilah beda. Mu'tazilah pakai tolak ukurnya akal. Menurut ahli sunnah wal jamaah, baik buruk itu tolak ukurnya adalah ma yumdahu syar'an fahuwa hasan, wa ma yudzammu syar'an wa yu'aqab 'ala fa'ilihi fil akhirah fahuwa qabih. Baik itu dalam pandangan syariat, perspektif syariat, yang di situ dipuji oleh syariat dan mengandung pahala, maka itu baik. Yang dianggap buruk oleh syariat dan kalau dilakukan mendapatkan dosa, maka itu dianggap buruk. Anda kasih contoh yang gampang, yang sederhana, terlepas dari perdebatan. Kita sepakat. Karena ada dalam Al-Quran. Saya tulis panjang lebar 100 halaman waktu lagi rame-ramenya kasus penistaan agama, itu ramai ulama banyak yang nulis tentang penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan milik mimpin kafir aulia. Nah, saya nulis hampir 100 halaman bantahan terhadap syubhat-syubhat liberal. Bisa di-download PDF-nya, ada pada saat itu disebarkan secara gratis tanpa diberikan hak cipta. Itu saya nulis dari tarikh. Itu bagaimana penafsiran tentang aulia. Ternyata kalau kita teliti ke literatur-literatur klasik yang mu'tabar, yang otoritatif, ternyata ulama sepakat gak boleh milih pemimpin yang kafir.
kalau kita pakai sudut pandang Islam, selesai. Berarti pemimpin kafir baik atau buruk? Buruk. Karena haram. Sesuatu yang haram itu berarti nanti mendapatkan dosa di akhirat. Kalau yang mendapatkan dosa, ya buruk. Walaupun sedunia bilang itu baik. Sebaliknya, kalau pakai sudut pandang orang-orang liberal, atau sudut pandang orang-orang, taruhlah ahoker, milik pemimpin kafir bagus atau buruk? Bagus. Kalau gak didefinisikan ini baik buruk, kelihatannya sederhana. Baik buruk. Tapi kalau gak didefinisikan, ternyata liar. Kemana-mana itu baik buruk. Makanya ulama mendefinisikan dalam kitab Usul Fiqh, definisinya disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Ghoyatul Usul, Misyahul Fil Usul. Itu juga disebutkan oleh Imam Subki dalam kitabnya Jam'ul Jawami', dan Al-Imamul Mahalli dalam kitabnya Badrul Talib Bisharhi Jam'ul Jawami'. Bisa dilihat dari kitab-kitab tersebut, ternyata baik buruk pun didefinisikan oleh para ulama. Dalam kacamata Islam, yang dipuji oleh syariat dan berimplikasi mendapatkan pahala di akhirat, maka itu baik, walaupun sedunia mengatakan itu buruk. Sebaliknya, dalam pandangan Islam, yang dicela oleh syariat dan berimplikasi nanti mendapatkan dosa, maka itu buruk, walaupun sedunia itu mengatakan baik. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Insya Allah. Jadi kalau orang menerapkan akhlak, udah pasti. Orang menerapkan akhlak, pakai akhlak, udah pasti dia melakukan syariah, hukum, waziyadah. Tapi kalau orang ngambil hukum saja, ngambil halal, haram, boleh, gak boleh saja, sangat mungkin dia meninggalkan akhlak. Kita lanjutkan. Saya kasih contoh lagi yang bisa lebih memperjelas, lebih mempertegas. Akhlak dalam sholat. Anda mau tanya nih semua di sini, alawiyin, alawiyat yang ada. Aurat laki-laki dalam sholat dari mana ke mana? Dari pusar ke dengkul. Berarti kalau aurat dari pusar ke dengkul ditutup, sah apa enggak sholatnya? Sah. Kalau ada yang kebuka, sah apa enggak sholatnya? Enggak sah. Sekarang anda mau nanya lagi. Andai kata nih masjid mana taruh Istiqlal, imamnya profesor doktor, tahu-tahu ngimamin sholat Jumat nggak pakai baju, cuma pakai sarung dari pusar ke dengkul, sah apa kagak sholatnya? Sah. Orang kompak kayaknya bingung sebagian. Sah. Lagi ngebayangin Imam Istiqlal pakai sarung dari pusar ke dengkul, sah apa kagak kira-kira? Sah. Sah. Ini andai, kan pasti apapun andai, cuma andai kata. Sah. Bicara sah kagak sah? Sah. Bicara boleh kagak boleh? Ya boleh. Boleh sah. Sholatnya sah. Dia gak wajib bobo. Makmumnya semua sah. Imam makmuman sama orang cuma pakai sarung doang. Sah. Tapi kalau dari segi akhlak, kira-kira itu bagus apa enggak? Gak bagus. Yang ada jamaah sholat Jumat bubar. Jadi kalau kita bicara cuma boleh gak boleh, ya urusannya begitu. Tapi kalau udah bicara akhlak, saya mau sholat, saya mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harus pakai pakaian saya yang paling bagus, pakaian saya yang paling baik, karena Allah Malikul Mulki, Allah adalah raja dari segala raja. Mau ngadep pejabat aja, nggak usah presiden, ngadep kelurahan aja kita pakai baju yang bagus, bajunya rapi, udah ditriska, udah wangi, pakai minyak wangi. Itu mau ngadep lurah, apalagi camat, apalagi bupati, apalagi gubernur, apalagi presiden. Ini mau ngadep Allah. Apa pantas cuma pakai sarung doang dari pusat sampai dengkul? Walaupun sah tapi enggak akhlak. Yang pakai pakaian lengkap, dia telah memenuhi perintah. Sholatnya sah, tapi ada poin plusnya. Apa poin plusnya? Dia telah melakukan akhlak. Nah, kira-kira sampai di sini jelas? Insya. Kalau begitu saya mau tanya, berarti hukum sama akhlak tinggian mana? Tinggian ah. Nah sampai di situ kita kasih contoh lagi biar lebih jelas. Nah, karena bil mithal yattadihul maghar. Bil mithal yattadihul maghar. Kalau ada contoh maka sebuah teori akan lebih jelas, lebih gamblang. Saya kasih contoh lagi. Salah satu sunnahnya baca Al-Qur'an itu siwak.
Siwak itu afdalnya pakai kain arok, siwak yang biasa itu. Tapi kalau gak ada siwak, kadang nih siwak ini ada jin khusus untuk membatin siwak di kantong. Kita mau istiqomah pakai siwak tuh susahnya setengah mati, paling cepat hilang yang namanya siwak. Wallahualam, itu ada jin yang doyan makan siwak apa bagaimana, kita gak paham kan. Tapi yang jelas mau pakai siwak itu istiqomahnya susah benar. Makanya fuqaha mengatakan siwak itu yang afdal pakai kain arok, yang biasa dijual itu siwak-siwak itu yang afdal. Tapi kalau gak ada itu bagaimana, maka segala sesuatu yang kasar itu bisa digunakan untuk jadi siwak. Makanya kadang guru-guru kita kalau lagi mau jadi imam sholat, sawusuhu fakum fa'ina tersyatuhum tamil sholat walatan sawus siwak walau bitorofi thawb, jangan lupa pakai siwak walaupun pakai ujung baju. Gini, mana giginya kuning, bajunya jadi kuning. Walaupun pakai ujung ujung baju. Nah, siwak sunnah. Sikat gigi bagaimana, siwak atau bukan? Kalau diniatin sunnah bisa jadi hukumnya hukum siwak. Kalau diniatin sunnah, sikat gigi hukumnya hukum siwak karena dia memenuhi definisi siwak. Sesuatu yang kasar yang bisa mengangkat. Salah satu sunnahnya orang baca Al-Qur'an apa? Pakai siwak. Kalau sekarang udah sikat gigi, mulut wangi. Kalau ada orang baca Al-Qur'an belum sikat gigi, mulutnya berang-berangan, apalagi sebelum tidur makan jengkol lagi. Dari segi boleh tidak boleh, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Tapi bagus apa enggak? Nah, bagus. Akhlak enggak? Ya. Ada etika apa enggak? Ya. Di sini akhlak di atas hukum. Mungkin seseorang sudah menerapkan hukum tapi dia belum menerapkan akhlak. Tapi sebaliknya, kalau dia baca Quran, sebelum baca Quran sikat gigi dulu, dipakai wangi-wangian, diduduk di tempat yang tenang, yang bersih. Saya mau tanya, kira-kira hukum baca Qurannya dapat apa enggak? Dapat. Dapat hukum baca Qurannya waziyadah, dan dapat poin plus. Dia baca Quran dengan akhlak, dengan ta'zim, dengan sopan santun. Makanya jangankan Quran, dulu itu Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala wa'allah, Al-Imam Malik itu kalau udah mau nyebutin hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, Imam Malik ini orangnya wibawa, mahib. Kalau diceritakan di mana gibnya Imam Syafi'i, tawalid ta'sis, mana gibnya Idris, yang Idris oleh Ibn Hajar. Itu Imam Malik itu orangnya wibawa luar biasa. Salah satu wibawanya beliau ini, kalau beliau sudah nyebutin hadis, beliau itu ta'zim betul sama hadisnya Rasulullah SAW. Misalkan di jalan nih kita ketemu Imam Malik, langsung mau nanya hadis, agak direkan sama Imam Malik. Gak bakal dijawab sama beliau. Ente mau nanya hadis, ini perkataannya Rasulullah. Bukan di sini tempatnya. Duduk dulu, mandi dulu, pakai kewangian dulu. Masya Allah. Sampai segitunya ta'zimnya Imam Malik sama hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama hadisnya Nabi saja seperti itu, apalagi sama Al-Qur'an. Makanya kita megang Al-Qur'an enggak boleh sembarangan. Diwajibkan harus wudu. Orang junub enggak boleh megang Al-Qur'an. Kalau junub jangankan megang, baca enggak boleh kalau orang junub. Saking akhlak dan ta'zimnya kepada kitabullah. Nah, orang yang baca Qur'an tapi mulutnya dalam keadaan kotor, mulutnya dalam keadaan bau, secara hukum sah tidak sah? Sudah dihitung baca Quran atau tidak baca Quran, maka dia sudah dihitung baca Quran. Akan tetapi secara akhlak minus, secara akhlak nol. Namun sebaliknya, orang yang baca Quran tapi dimulai dengan akhlak, maka dia telah melakukan baca Al-Quran waziyadah. Ada nilai plusnya, ada nilai tambahannya. Dia telah membaca Al-Quran dengan akhlak, dengan penuh ta'zim kepada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Sekali lagi saya mau tanya, kalau begitu akhlak sama hukum tinggian mana? Kurang kompak, akhlak sama hukum tinggian mana? Saya kasih satu contoh lagi biar lebih jelas. Akhlak nikah. Saya mau tanya yang ada di sini, rukunnya nikah ada berapa? Atau apa saja rukunnya nikah? Akad nikah nih, akad nikah supaya sah, rukunnya apa aja? Apa aja yang mesti ada? Yang pertama, mempelai laki-laki. Yang kedua, mempelai perempuan.
perempuan. Kemudian dalam mazhab Syafi'i salah satu syaratnya juga harus ada wali. Kemudian yang berikutnya harus ada minimal 2 syahid saksi. Dan yang terakhir harus ada sighah, ijab dan kabul. Nah, ada berapa ya tadi rukunnya nikah? Ada 5. Ada 5 rukunnya nikah. Yang pertama apa? Mempelai laki-laki. Yang kedua? Mempelai perempuan. Yang ketiga? Wali. Yang keempat? Dua saksi. Yang kelima? Ijab dan kabul. Ijab dan kabul. Nikah enggak ada saksi sah apa enggak? Nah, kalau nikah enggak ada wali sah apa enggak? Enggak sah. Itu rukun nikah. Wali ini walinya laki-laki atau walinya perempuan? Wali perempuan. Wali perempuan dengan pembahasan yang dibahas oleh fuqaha, ada urutan yang mulai dari bapak, kemudian kakek, terus adik, kakak dan lain sebagainya, paman. Nah, ada urutannya sendiri, ada pembahasannya. 6. Yang disyaratkan itu wali perempuan. Disyaratkan enggak harus ada walinya laki-laki. Harus ada bapaknya laki-laki atau ibunya laki-laki disyaratkan apa enggak? Nah, disyaratkan. Ya udah, enggak usah bicara hadir enggak hadir. Disyaratkan enggak laki-laki nikah harus izin sama ibunya? Ini bicara sah enggak sah nih. Disyaratkan apa enggak? Enggak disyaratkan. Disyaratkan enggak harus izin sama bapaknya? Enggak disyaratkan. Jadi kalau ada laki-laki nikah sama satu perempuan, walinya ada, 2 saksi ada, kemudian rukunnya lengkap, maharnya ada, nikahnya sah apa enggak? Sah. Belum izin sama ibunya sah apa enggak? Sah. Secara hukum sah. Tapi secara akhlak bagus apa enggak? Bisa jadi anak durhaka itu. Kalau orang tuanya sakit hati, marah, bisa enggak berkah rumah tangganya itu. Ini kalau nikah yang pertama, kalau nikah yang berikutnya biasanya nggak pakai izin lagi. Bisa nggak berkah rumah tangganya tanpa izin? Orang tua perempuannya sakit hati. Kamu saya besarkan, saya mengandung kamu 9 bulan, saya kasih susu buat awan menyusu, dibesarkan begitu besar nikah nggak pakai izin. Ini anak kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Walaupun secara hukum dipisah, tapi secara akhlak gak baik. Secara akhlak nol. Bahkan walaupun sah, tapi dia bisa jatuh dalam jurang kedurhakaan kepada orang tuanya. Nah, makanya begitu dia izin kepada orang tua, kepada bapak ibunya, dia dapat restu. Walaupun di dalam nikah gak disyaratkan untuk keabsahannya, tapi sebagai bentuk akhlak itu diharuskan. Nah, jadi di sini lagi-lagi hukumnya sah. Walaupun gak ada akhlak, tapi nol, minus, gak ada artinya, hampa, jadi sampah, saudara. Nah, tapi sebaliknya, begitu dia terapkan akhlak, dia izin sama orang tuanya, walaupun itu bukan syarat, tapi dia udah dapat poin plus. Apa poin plusnya? Pernikahannya sah, waziadah, dapat ridho dari orang tuanya, dapat keberkahan dari doa dan dapat doa. Nah, kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Kalau begitu hukum, sekali lagi hukum sama akhlak lebih tinggi mana? Akhlak. Orang keras, hukum sama akhlak lebih tinggi mana? Akhlak. Lagi-lagi hukum sama akhlak lebih tinggi akhlak. Makanya saya beberapa kali kemarin ngisi di Mega Mendung lagi bahas bab nikah, Al-Miftah di bab nikah. Waktu itu saya lagi bahas tentang syurutul ijbar. Biasanya wali dari perempuan itu kalau dia berupa bapak atau berupa kakek, kalau anak perempuannya masih perawan, maka dia punya hakul ijbar. Si bapak itu bisa menikahkan secara paksa walaupun anak perempuannya belum mengizinkan. Itu secara hukum fikih, tapi sunnah minta izin. Wa idnuha simatuha. Perempuan yang masih perawan itu walaupun dia diam enggak menolak itu sudah izin gitunya. Nah, tapi hakul ijbar si bapak atau si kakek ini bisa menikahkan secara paksa tanpa izin perempuan, ada syarat-syaratnya. Gak bisa begitu aja. Satu aja dari syarat ini gak terpenuhi, maka nikahnya gak sah. Gak boleh si bapak maksa. Salah satu syaratnya apa? Salah satu syaratnya qaumuhu kuf'an. Salah satu syaratnya qaumuhu kuf'an. Ini si laki-laki mesti kufu. Paham kufu?
mesti satu apa namanya mesti satu derajat, satu level sama si perempuan. Khisalul kafah itu ada beberapa dibahas dalam kitab fikih, nggak bisa kita bahas satu-satu terlalu panjang. Tapi salah satu khisalul kafah itu adalah fin nasab, kafah dalam nasab. Seseorang yang nasabnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nasabnya nggak ditandingi dengan nasab apapun. Makanya ini mesti dijaga betul ini. Syabab Alawiyin mesti dijaga betul, bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk fakhr. Wala tagna bika wala taqtar bin nasab wala tagna bika ana abi, kata Imam Haddad. Jangan sampai kalian tertipu dengan nasab. Kalian merasa cukup, oh dulu kakek saya begini, datuk saya begini, Imam Haddad itu kakek saya begini, Abu Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas itu kakek saya begini. La taqtar bika ana, la tagna bin nasab. Enggak bisa. Apa yang kita lakukan? Kau bicara ayahku, apa yang kau lakukan? Seorang Alawi itu nasabnya jadi tanggung jawab dalam dirinya. Dulu kakek-kakek saya orang baik. Kalau saya orang buruk, jangan-jangan saya orang buruk pertama yang ada di nasab saya. Kakek saya orang-orang soleh, jangan-jangan saya orang toleh pertama yang ada di nasab saya. Kakek-kakek saya gak ada yang berzina, ya Allah, kok sampai berzina? Jangan-jangan saya orang nasab, orang-orang pertama yang berzina dalam silsilah nasab saya. Na'udzubillah min dzalik. Itu jadi tanggung jawab. Makanya ada seseorang, jadi salah satu syaratnya, kita kembali ke pembahasan, salah satu syaratnya kau nubuhkan. Maka dia harus kufuk, harus satu derajat. Kalau dia sayyid, alawi, kalau dia perempuannya syarifah, maka laki-lakinya harus syarif. Kalau enggak, hakul ijbarnya di situ batal. Enggak boleh si bapak memaksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sayyid. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Terus ada pertanyaan kepada saya, Habib, kalau misalkan itu kan bicara bab ijbar, tapi kalau kawin yang anaknya rela, perempuan ini rela, sudah seizin anaknya, bagaimana? Nah itu memang secara hukum fikih, kita bicara hukum fikih murni, memang diakui ada khilaf antar ulama. Tapi kalau bicara hukum saja nggak bisa. Tadi udah kita jelaskan, hidup ini bukan bicara sah nggak sah saja. Hidup ini bukan bicara halal haram saja. Hidup ini bukan bicara boleh kagak saja. Walaupun secara fikih sebagian ulama melarang, sebagian ulama memperbolehkan secara fikih, tapi secara akhlak itu nol. Kenapa secara akhlak itu nol? Karena gara-gara dia nikah dengan selain sayyid, akhirnya anaknya yang musinya darah daging Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ tetap terpelihara, jadi terputus nasabnya disambungin ke bapaknya. Akhirnya yang tadinya Al-Aqtas, yang tadinya Al-Haddad, yang tadinya apa nasabnya yang lain berubah. Nah, jadi nasab-nasab yang lainnya itu saya. Ini darah daging Rasulullah, syarafun la yukafi'uhu ahad. Kemuliaan yang enggak bisa ditandingi dengan apapun. Darah Rasulullah yang mengalir di tubuh para Alawiyin, kemuliaan yang tidak bisa ditandingi apapun. Bahkan al-Imam ini bukan buat sombong-sombongan, supaya kita tahu. Supaya kita syukur. Kalau udah syukur itu harus mengaplikasikan dengan hal yang baik. Al-Imam Ibn Hajar ini dikutip oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Suri dalam kitabnya Al-Manhaj As-Sawi fi Thariq As-Sada al-Abi Alawi. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami ketika beliau ditanya, kalau ada orang alim yang bukan sayyid sama sayyid yang jahil, kita mau cium tangan, mana yang didahuluin? Yang jahil. Mana yang didahuluin? Sayyid. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, sayyid yang jahil didahulukan. Loh, kok bisa? Bagaimana? Ini pandangannya beliau, ini akhlaknya beliau. Kalau kita enggak, kalau kita dalam posisi kita sebagai sayyid, ada orang alim kita dahuluin, orang alim kita hormati dia. Tapi ini pandangan beliau sebagai pecinta Ahlul Baitnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa seperti itu? Jawaban Ibnu Hajar. Karena kata Ibnu Hajar, syarafnya seorang sayyid syaraful dzati. Memang udah dari asalnya dia mulia. Andai kata Habib gila, tetap gila. Tetap Habib. Habib gila, kira-kira Habibnya hilang apa enggak? Enggak. Ada satu bangsanya apa? Gila, tahu-tahu Al-Aqtas, ya. Saya mau sebut bangsa saya, kalau sebut bangsa lain akhirnya dia tersinggung. Satu orang Al-Aqtas gila, kira-kira Al-Aqtasnya dihilangin gak? Ganti bangsa lain gitu? Enggak, tetap Al-Aqtas. Paling biasanya kalau orang Musnudon, kalau ada Habib gila, dibilang majedub katanya. Lalu belum tentu. Masya Allah. Gak hilang, syarafnya dati. Tapi
Tapi sebaiknya kalau ada orang alim, alim nih apal kitab satu perpustakaan, begitu gila, kira-kira masih alim apa enggak ada? Habis sudah semuanya. Kemuliaan ilmunya dicabut. Habis. Makanya Ibnu Hajar mengatakan sesuatu yang sifatnya syaraf dzati itu lebih mulia daripada sesuatu yang sifatnya syaraf nisbi. Sekali lagi, ini bukan buat bangga-banggaan. Ini tanggung jawab buat kita semua. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan untuk mensyukuri nikmat ini? Apa yang sudah kita perbuat? Kalau dulu datuk-datuk kita ibadahnya sekian, amal khairnya sekian, yang mereka buat ini itu perjuangannya luar biasa. Intinya apa yang sudah ente lakuin? Bisanya ente apa? Sehingga ente bisa menjadi cucu-cucu mereka, bisa diakui sebagai keturunan mereka. Nah, kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Nah, insya Allah. Jadi bicara soal nikah tadi yang seperti saya katakan, walaupun biasanya orang-orang yang ngotot, orang-orang fikih ini yang ngotot, oh itu kan khilaf, ya tetap walaupun itu khilaf, tapi bicara hukum ini, bicara hidup ini bukan cuma bicara sah tidak sah, bicara halal haram, tapi ada akhlak yang diletakkan di atas hukum halal dan haram. Nah, makanya para salaf kita radhiyallahu taala anhum waradhahum, ini materi yang lain nih, kemana belum datang? Terus sendiri, tadi saya sengaja ngambil materi yang pendek karena materinya ada 3 Habib. Niatnya mau ngambil materi yang panjang, dapat bisa bagi waktu dengan pemateri yang lain. Saya sengaja ambil materi yang lebih pendek. Tapi insya Allah mudah-mudahan walaupun sedikit tapi bermanfaat. Insya Allah. Nah, makanya para salaf-salaf kita mereka mengatakan kalau tidak salah Syekh Abdurrahman Segaf yang mengatakan, mohon dikoreksi Habib. Kalau tidak salah Syekh Abdurrahman Segaf, perlu dipastikan lagi, saya lupa pastinya siapa yang mengatakan. Para salaf kita mengatakan mantahawana bil adab uqiba bitarkis sunan, wa mantahawana bis sunan uqiba bitarkil faraid. Kenapa akhlak ini bisa lebih tinggi dari sekedar hukum? Karena kalau orang udah ngegampangin akhlak, ngegampangin adab, ujung-ujungnya dia bakal ninggalin sunnah. Itu udah pasti. Orang yang gampangin adab, gampangin akhlak, ujung-ujungnya udah kelihatan sunnah bakal ditinggalin sama dia. Wa man tahawana bis sunan uqiba bihamadil faraid. Barang siapa yang ngegampangin sunnah, cuma sunnah, enggak wajib. Cuma sunnah. Salat witir cuma sunnah, enggak wajib. Minum duduk cuma sunnah, kan enggak wajib, enggak dosa kalau minum diri. Barang siapa yang ngegampangin sunnah, ujung-ujungnya dia bakal ninggalin wajib. Itu udah kaidah, udah pasti. Orang kalau ngejaga siwaknya, orang ngejaga nih pakai siwak, siwaknya dijaga nih, setiap melakukan sesuatu pakai siwak, bener-bener dijaga, kira-kira mungkin gak ninggalin sholat? Mungkin. Yang kecil aja siwak dijaga, apalagi sholatnya. Orang kalau ngejaga rawatib, qobliyah ba'diyah, qobliyah subuh, qobliyah zuhur ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah ba'diyah isya, ba'diyah subuh ada apa enggak? Hah? Sebagian bingung gitu. Ada enggak ba'diyah subuh? Enggak. Boleh, haram. Bukan lagi enggak ada, haram. Salat ba'diyah subuh enggak ada, salat ba'diyah subuh. Ba'diyah asar ada apa enggak? Ba'diyah asar? Enggak ada ba'diyah asar. Saya dulu waktu baru pertama masuk pesantren, saking semangatnya, ini contohnya ibadah tanpa ilmu. Saya pribadi, pengalaman pribadi, pertama masuk pesantren, saking semangatnya cuma belum punya ilmu. Akhirnya apa? Orang bubar sholat asar, masing-masing pada megang kitab, megang Quran. Saya sholat ba'diyah asar. Akhirnya semasjid ngeliatin. Jadi pertengahan sholat disuruh batalin, ditegur. Itu sholat apa? Nom, Pak Diasar. Gak ada Pak Diasar, kan gurunya. Nah, dari situ akhirnya kita termotivasi untuk belajar. Karena sesuatu itu gak ada yang dimulai langsung alim, gak ada. Semua orang itu mulai dari jahil. Semua orang itu mulai dari bodoh. Kalau orang merasa bodoh, dia akan termotivasi untuk belajar. Tapi kalau orang gak merasa dirinya bodoh, gak merasa dirinya gak punya ilmu, akhirnya sombong, gak mau belajar. Nah, orang yang ngejaga, qobliyah ba'diyah. Qobliyah subuh dijaga. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur dijaga. Qobliyah asar dijaga. Qobliyah maghrib khilaf ulama. Tapi kata Imam Haddad, la na'mur bi fi'li wa la na'mur bi tarkih. Kata Imam Haddad, yang mau ngelakuin, ngelakuin. Yang gak ngelakuin, gak ngelakuin.
sebagian masjid di Tarim karena mukhalafin enggak ngelakuin qobliyah maghrib. Salah satunya Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi enggak ada qobliyah maghrib. Adzan maghrib langsung qomat, langsung salat. Karena di Ba'alawi itu hal-hal yang sifatnya masih khilaf antar ulama, enggak boleh dilakukan di situ. Nah, qobliyah maghrib sebagian mengatakan ada sunnah mu'tamad madzhab Syafi'i yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Minhaj. Itu kalau tidak salah maka madzhab Syafi'i seingat saya sunnah qobliyah maghrib. Ba'diyah maghrib sepakat ulama karena ada hadisnya. Ba'diyah maghrib itu hadisnya sharih sahih. Kemudian qobliyah isya, ba'diyah isya. Kira-kira orang yang ngejaga qobliyah ba'diyah, ngejaga witir, mungkin enggak ninggalin salat wajib? Mungkin. Bagaimana dia mau qobliyah ba'diyah salat wajibnya enggak dilakuin? Jadi kalau sunnahnya betul-betul dijaga, otomatis, otomatis pasti wajibnya juga bakal terjaga. Kalau adabnya betul-betul dijaga, akhlaknya dijaga, otomatis sunnahnya bakal dijaga. Sunnahnya dijaga, otomatis wajibnya tetap terjaga. Kalau dulu para sahabat, mereka itu berbondong-bondong melakukan sesuatu. Kenapa? Karena itu sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi kalau kita orang zaman sekarang beda, sebaliknya. Kita tinggalin sesuatu karena alasannya sunnah. Jadi kalau dulu sahabat ngejar sesuatu karena alasan sunnah. Kalau kita enggak, kita ninggalin sesuatu karena alasan sunnah. Kenapa enggak lakuin? Sunnah, enggak wajib, enggak dosa enggak dilakuin. Kenapa minum berdiri? Sunnah, minum duduk enggak wajib. Kenapa enggak sholat qobliyah ba'diyah? Sunnah, enggak wajib. Jadi kita yang dijadikan alasan buat tinggalkan sesuatu apa? Sunnah. Kalau dulu sebaliknya yang dijadikan alasan untuk melakukan sesuatu adalah sunnah. Nah, kembali lagi seperti tadi. Kalau akhlaknya betul-betul dijaga, sunnahnya akan terjaga. Kalau sunnahnya terjaga, maka wajibnya akan terjaga. Karenanya, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya akhlak lebih tinggi dari hukum. Kenapa akhlak lebih tinggi dari hukum? Karena akhlak adalah penegakan hukum dengan cara yang syar'i. Gak ada ceritanya akhlak gak syar'i. Yang lebih sempurna. Kira-kira jelas atau tidak? Kadang-kadang ada orang ente gak akhlak, itu dikatain gak akhlak. Gara-gara apa gak akhlak? Gara-gara kita gak mau cium tangan sama istrinya Ami. Istrinya Ami mahram apa kata? Istrinya Ami iparnya abah kita mahram apa enggak? Batal wudu gak? Batal wudu. Ini persepsi yang salah. Menurut amat endana haram, enggak boleh kita bersetua. Tapi kadang kita disalahin. Ente enggak akhlak nih ya. Kenapa enggak akhlak enggak mau cium tangan sama istrinya Ami? Ada enggak yang begitu? Ada. Masyaallah. Kira-kira jelas apa enggak? Kalau istrinya Ami udah tua, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau ibu-ibu udah benar-benar tua, udah nenek-nenek, hubaba-hubaba, enggak apa-apa kita cium tangan. Matan gugur-gugur. Itu sependapat madhab Malik. Agul di madhab Imam Malik. Termasuk ijtihadnya guru saya Profesor Dr. Al-Habib Abdul Abi Muhammad Bahrun. Kalau udah tua, apa? Itu apa? Makanya kadang saya sama Hubaba, sama anaknya Habib Umar bin Hud Allah yarhamha yang dulu dicondet. Kemudian sama Hubaba, anaknya Habib Soleh Tanggul, cium tangan Al-Fajir, cium tangan Habib Rizik pun cium tangan sama beliau, padahal gak mahram. Karena memang ada ulama yang mengatakan boleh. Nah, ini kalau bini Ami masih muda, apalagi sepantaran, urusannya kan repot ini. Gak cium tangan dibilang gak akhlak. Nah, ini orang yang salah di dalam memahami akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak gak ada ceritanya ngelanggar syariat. Kalau ngelanggar syariat itu namanya bukan akhlak. Akhlak pengamalan syariat waziyadah. Pengamalan syariat secara sempurna ditambah dengan etikanya, ditambah dengan tata krama yang baik. Nah, sehingga di sini sekali lagi kita tekankan akhlak lebih tinggi dari hukum. Kenapa? Karena akhlak adalah penegakan hukum dengan cara syar'i yang lebih sempurna. Siapa yang menjalankan akhlak sudah pasti dia telah menegakkan hukum. Tapi sebaliknya, siapa yang menegakkan hukum maka belum tentu dia menjalankan akhlak. Nah, kira-kira sampai di sini jelas? Insya. Ini saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini seharusnya udah ada narasumber berikutnya. Di jadwalnya sampai jam 5, betul? Tapi biasanya sampai jam berapa?
sampai jam 5:30. Nah, insyaallah mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lain, mudah-mudahan kita bisa membahas kajian-kajian berikutnya insyaallah. Tadinya kalau waktunya panjang saya membahas satu pembahasan yang penting yang tadi saya sampaikan, mana hidup tamyiz bainal furu'i wal usul, itu penting untuk kita pahami. Atau juga ada satu pembahasan yang penting untuk dipahami oleh para habaib. Ini kajian yang ditulis oleh Syekhul Walid Al-Habib Rizik Syihab tentang eksistensi habaib. Kita sebagai habaib harus paham. Karena sebagian orang ada yang mengingkari keberadaan habaib. Gimana bisa? Rasulullah enggak punya anak laki-laki. Rasulullah anaknya perempuan. Nasab itu dari laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sedangkan anak Rasulullah perempuan. Berarti yang ikut habaib, yang aku ngaku habaib cucu Rasulullah, bohong itu. Itu cucu dari anak perempuan. Dari anak perempuan itu enggak diakui. Enggak ada. Ada lagi yang mengatakan kelompok-kelompok yang benci kepada Ahlul Bait, oh cucunya Rasulullah itu udah habis. Anak-anak Sayyidina Husain itu udah habis waktu di Karbala. Udah meninggal semua, udah dibantai semua, enggak ada yang sisa. Ada yang mengatakan, "Oh, Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir itu fiktif." Enggak ada, bohong. Enggak ada faktanya Imam Muhajir. Mana enggak ada di sejarah disebutkan Imam Muhajir. Nah, ini perlu kita bantah semuanya. Ternyata ulama-ulama kita yang di luar habaib. Kalau kita pakai pendapat dari kitabnya habaib, mereka enggak mau terima. Ini ente orang juga. Ngebela diri namanya. Tapi ternyata ahli-ahli tarikh yang diakui kealimannya, yang otoritatif, ternyata mereka memuat secara detail bagaimana perjalanan para habaib dari masa ke masa. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin, bagaimana Imam Ja'far Shadiq, bagaimana Imam Muhammad Al-Baqir, bagaimana Imam Ali Al-Uraydi, bahkan Imam Muhajirillah Ta'ala itu pernah surat-suratan, ada surat-suratnya. Pernah balas-balasan surat dengan Al-Imam Al-Tabari sahibu tafsir. Masya Allah, ini fakta sejarah, harus diungkap. Nah, mudah-mudahan itu nanti bisa kita ungkap dalam kesempatan lain. Insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ila Sayyid al-Habib Muhammad Hanif bin Abdullah bin Al-Attas. Masyaallah, apa yang telah diterangkan tadi masalah akhlak sudah luar biasa. Insyaallah kita bisa menerapkan. Ala godiatul akhlak ini pernah terjadi kira-kira 25 tahun yang lalu waktu anak masih di Hadramaut dan di Saudi. Satu saat ya, waktu di Hadramaut ada satu orang yang merasa enggak senang sama Bapak Ibu Sunat ini. Enggak perlu kita sebutkan dari pihak mana. Dia datang dari luar daerah. Dikatakan ya dari daerah Saudi lah pada waktu itu. Dia bilang, saya ingin tahu ilmunya ulama-ulama Hadramaut ini sampai di mana. Ingin nguji lah. Ingin tahu. Karena dia ada ulama juga. Mereka itu berhasil datang ke Hadramaut, dicari di situ, tanya siapa sih ini orang yang paling alim, selanjutnya guru besarnya di sini siapa, Ali bin Jahar yang paling luar biasa, gimana rumahnya? Nah, rumahnya itu sudah ada. Ini dia datang, dia netop itu, wahai Ali waktu itu pakai sarung, pakai piyama, pakai kopiah. Dia bilang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggapan dia, ini khotibnya hari pagi. Dia balik, langsung masuk. Dia bikin kahwah syariah, tahu ya? Kahwah yang painted ya. Sama ada beberapa kurma yang dikeluarkan sama beliau. Ada masalah jadi tu di mana orang Abu bin Jahab ini kok tak keluar. Ia kira-kira bangsa 5-10 menit begitu masuk beberapa orang minta lamitnya Abu bin Jahab. Sampai di situ
langsung keluhan mengeluarkan kitabnya mau baca. Tapi langsung geser dia. Sampai di mana bab ini kalbulan kada, wabulan kada, wabulan kada seperti habis tadi. Masya Allah, yesrah. Ya min jimat, ya min jimat. Sehingga ini yang anda anggap tadi itu pembantu, ternyata dia ini ahli penjahat. Malunya dia luar biasa. Luar biasa malunya. Akhirnya mau bilang apa? Gak bisa ngomong sudah. Orang semua keluar, dia ikut keluar. Sampai di luar diterima sama sohib. Dia kan datang 2-3 orang. Dia melihat ada di sana. Dia bilang apa? Ini perlu kita lakukan. Gadalah di akhlaku. Saya dibunuh bukan dengan pisau, dibunuh bukan dengan ilmu, dibunuh dengan akhlaknya beliau. Diceritakan dia. Ini satu hal yang perlu akhlak. Cerita yang kedua mungkin sering saya ucap, saya terangkan untuk terutama kita yang banyak di sini mungkin 90% atau 100% al-alawin wal-alawiyah, ya, al-alawin wal-alawiyah. Sampai di mana akhlak al-alawin wal-alawiyah? Pada satu saat Allah yarhamu wa yaghfirlu guru kita Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Sagari. Itu rumahnya di sebelah rumahnya di sebelah masjid. Satu dinding. Buat setiap minggu sore, malam Senin kita ada pengajian. Satu saat pulang si alim ini, kok tidak dengar suaranya ngimamin waktu maghrib. Alhamdulillah, berkata kemana si imam ini? Sudah berapa hari anak tidak dengar suaranya. Alam dia sakit. Kalau ya Habib, dia ini bukan sakit. Dia dipanggil ke majlis ulia di Riyadh sana ditahqiq karena dia tersangkut masalah keuangannya masjid. La ilaha illallah. Nanti kalau sampai tersangkut bagaimana? Ya dia mungkin di penjara. Ya. Ini orang tangga kita, dia tidak melihat kejahatannya dia. Langsung saya melihat waktu itu dia kenal dengan siapa? Dengan wazir Khalidiyah Ahmad Zaki Yamani pada saat itu. Langsung dia sekalipun sama Ahmad. Diceritakan dia Ahmad ini kejadian begini. Sekarang dia dipanggil ketika mungkin tak disampai kesalahan, terdapat kesalahan untuk dia makan mohon di masjid atau tersangkut, bisa dia di penjara, bisa dia di tolong yang dia selesaikan masalah kata tetangga anak. Akhirnya Ahmad Zaki Yamani datang ke rumah Mr. Buya. Kalau ada sesuatu yang dia harus bayar dan lain-lainnya, ansa saya. Yang penting orang ini kembali ke Jeddah untuk melanjutkan seperti biasa. Lama sekali. Agak dua cerita ini ya perlu kita camkan di hati kita. Kita akhlak Rasul, kita juga Rasul. Oh, yang ketiga, la tatar bin nasabi, wa la tagna bin kana. Jangan intip bangga dengan nasab inti. Dan jangan intip puas dengan apa yang ada sama orang tua inti. Inti harus belajar lebih, kalau bisa, lebih daripada inti orang tua. Pernah terjadi di majlis di majlis Al-Hajj Hasan bin Abdullah Syafiri di Makkah. Almarhum kalau datang di Saudi, kita setiap minggu datang di tempat ini. Ya baca apa yang bisa kita baca waktu itu dia disyaratkan kita baca. Tapi kutub-kutub begini pagi sekali waktu datang wahad minna alawin yang mualat ini seperti kita ini. Allah ya Habib, anda ini tidak bisa terima kasih sama Rasulullah. Jadi, tidak bisa terima kasih sama Rasulullah.
di zamannya Rasulullah kita ini kesel sama kursa'ah huruf harap Hunain, harap Hudaybiyah, waharap ini, waharap ini, terus pertempuran. Al-Abanin bin huruf. Jadi yang ini maksud apa? Terima kasih lahir pada zat. Sekarang ini lah kenal huruf, lah kenal ini, orang ada diri terus. Masa yang kalau sudah bilang ajib-ajib, ini ada sesuatu yang mau dibongkar sama dia. La haula wala quwwata illa billah. Cari-cari penyakit. Ada masalah apa? Syubil ilim. Kita tahu tak? Seumpamanya Rasulullah sekarang ini ada di antara kita. Ish begul Rasulullah. Ish begul Rasulullah. Allah alam. Rasulullah begul. Punya pandangan kalau Rasulullah ada pada sekarang ini tim kita berempat lima ini Rasulullah bakal mengatakan ya khasarah punya cucu seperti ini. Ya khasarah punya cucu seperti ini. Kenapa? Istimbi. Maaf. Rasulullah bakal mengatakan ya khasarah punya cucu seperti ini. Inti ngaku turunan anak tapi inti setiap malam keluar masuk mall, keluar masuk bioskop min maksiyah ila maksiyah. Ya red kata Rasulullah kalau ini tidak lahir asan. Syufil jawab warad yang pas. Fi maka yang pas, al-wakit yang pas. Jadi kita tidak tertipu sama. Ini yang perlu kita capai betul-betul sehingga apa? Kita berjalan apa? Menundukkan kepala. Bumi. Kalau kita tidak tahu diri, tidak sadar siapa ente itu, ya kita sebagaimana kita akan habis tadi. Padahal ketika apa kadang-kadang kita ya baik kala kita alat bil ahkam ini itu. Putar balik, putar balik. Yang penting ini ikhwan. Anda sering beberapa saat ya, tempat-tempat yang majlis-majlis yang demikian ini saya kutip masalah-masalah yang begini. Kan sangat penting sekali. Seakan-akan antara Al-Alawi dengan Al-Alawi ini saja ini sudah satu sama lain bangga-banggaan. Sama barak untuk yang lain. Insyaallah majlis alim ini ya, kita ingin selalu diisi dengan hal-hal yang membuka sebenarnya dan barakallahu fikum hadirin ini sudah merupakan satu hal yang istimewa karena hal-hal yang begini ini insyaallah bisa membawa keberkahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehadiran Syekh Habib Al Talib, Abdul Aziz, dan Habib sudah mendalami ajaran Rasulullah. Tentang selanjutnya kita langsung saja tanya jawab yang berkaitan dengan tema yang baru saja disampaikan oleh Syekh Muhammad Halib Abdul Aziz. Total yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya kalau akhlak ziarah ziarah kubur, nah kan kita juga anak-anak muda suka ada ngadain ziarah miring yang hari-hari juga ngadain, nah itu bagaimana akhlaknya, apakah kalau ke kuburan ziarah boleh nggak kalau keadaan datang bulan itu bisa dijelasin nggak Bib? Takutnya kalau kita mengadakan kegiatan ada yang kurang benar bisa di jelasin mungkin dia suka mungkin doa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib,
berbicara masalah akhlak kan ini apa namanya habit, artinya sesuatu yang berulang kali kita lakukan. Untuk membentuk habit ini tidak bisa sekali dua kali, maka itu butuh latihan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana melatih diri kita supaya kita bisa berakhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana caranya kita berakhlak dalam menghadapi perbedaan mazhab atau perbedaan keyakinan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang tadi Habib bilang, kalau pernikahan antara baik dengan syarat itu, yang pertanyaan saya ini Habib, kalau ada Habib dapat sama, sorry, yang perempuan Syarifah dapat sama orang bukan Syarifah gitu, bukan habaib. Setelah dia punya anak, terus perkawinannya bubar, lantas dia dapat lagi sama habaib. Itu bagaimana Habib? Anaknya statusnya bagaimana dan dianya sendiri urusannya dengan yang seperti antum tadi terangkan, bagaimana, apa masih nyambung lagi atau memang sudah cut, tidak bisa meneruskan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaannya. Insyaallah saya akan mencoba menjawab yang saya tahu. Nah, karena kalau saya tidak tahu, saya akan katakan Allah wa'alam, bukan sebuah app mengatakan Allah wa'alam. Habib Abdullah bin Umar Syatri radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, abahnya Habib Salim Syatri, itu kalau ditanya tentang satu masalah yang udah gak dibaca lebih dari 3 hari, dia suruh tunggu dulu. Ana lihat dulu di kitab, ana pastikan lagi. Jadi kalau sudah pasti baru ana menjawab, karena kita menjawab hukum ini bukan dari kepala kita, tapi orang yang menjawab hukum itu menyampaikan tauqi'an rabbil alamin, seakan-akan dia tanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun ada pada ziarah kubur tadi, masalah ziarah kubur laki-laki perempuan ini yang perlu diberikan tanda kutip ini. Nah, bagus mengadakan ziarah kubur, tapi jangan sampai dijadikan modus. Kadang ada yang ziarah kubur bersama dijadikan modus, Habib Abdurrahman. Dijadikan modus campur, enggak terpisah. Kemudian dijadikan modus untuk janjian dan lain sebagainya. Jujur, kira-kira ada enggak yang begitu biasanya? Kadang-kadang sekalian dijadikan modus kesempatan buat nyari jodoh juga kadang-kadang. Enggak apa-apa ziarah kubur, enggak masalah, perempuan termasuk apa namanya? Ya adabnya kalau yang gabungan seperti itu, adabnya jangan dicampur, dipisah. Dan pastinya kalau keluar harus izin terlebih dahulu. Kemudian apa namanya, jangan malam kalau perempuan, karena kan gak baik kalau perempuan keluar malam keliling, niatnya mau ziarah tapi malah melanggar sesuatu yang lebih penting dari itu, akhlak itu kan kurang bagus dan lain sebagainya. Banyak di kitab disebut-sebutkan ada adab-adabnya ziarah, salah satunya kalau kita mau, kalau yang sifatnya teknis banyak ya, salah satunya yang bagusnya pakai wudu, kita namanya mau menghadap para aulia Allah khususnya, bagaimana kita ziarah mereka dalam keadaan suci. Kemudian ketika kita ziarah waktu salam, itu posisinya menghadap mukanya adanya di mana, mukanya orang di kubur itu kan ngadep kiblat, berarti posisi kita ngadepin mukanya. Nah, banyak orang yang nggak paham seperti itu. Nah, itu adab-adab ziarah yang penting. Untuk masalah perempuan head, nanti saya pastikan lagi saya kirim sama ibaratnya, sama referensinya lengkap. Nah, saya lupa persisnya dalam madhab Syafi'i seperti apa, nanti saya kirim lagi. Tapi yang jelas tahu saya nggak sampai hukum haram. Ulama itu ngebahasnya masalah makruh atau tidak, perempuan yang head itu makruh atau tidak. Nah, tapi nanti saya kirim lagi jawabannya secara lengkap dengan referensinya, biar lebih aman, biar lebih pasti jawabannya. Nah, kira-kira jelas ya. Kemudian tadi bagaimana cara membentuk akhlak? Bil apa namanya?
al-adah idza rasakhat nasakhat, kata Imam Al-Haddad. Al-adah idza rasakhat nasakhat, sesuatu kalau sudah dijadikan kebiasaan itu otomatis bekalan nempel banget. Caranya supaya melatih bagaimana dengan baik, dijadikan kebiasaan. Akhlak itu kita jadikan rutinitas, bukan sekali-sekali doang. Kalau kita belum bisa semuanya, ya mulai dikit-dikit. Buka kitab Bidayatul Hidayah, apa aja sih akhlaknya orang makan, apa aja sih akhlaknya orang yang mau tidur, apa aja sih akhlaknya orang sama orang tua, kita terapin pelan-pelan. Sehari satu, besok nambah satu lagi, besok nambah satu lagi. Adwa mun a'ma ahabul a'malilallah adwa muhawaid qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang istiqomah, yang kontinu, walaupun dia secara kuantitas gak terlalu banyak. Nah, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Bagaimana caranya ini dibiasakan? Setelah apa yang kita dengar, yang pertama tentunya belajar dulu. Bagaimana kita tahu kalau kita gak belajar? Kata Imam Madad, labudda min syaykhin yasiru bisairihi ilallah min ahlil gulubi zakiyyati min ahlil gulubi sabiyyati. Kata Imam Al-Haddad, harus ada guru yang membimbing, yang murabbi. Kalau gak ada guru yang mengarahkan kita, apalagi khusus yang berkaitan dengan akhlak, susah. Yang pertama guru, kemudian setelah belajar sama guru, ilmu yang kita terima dari guru, adab-adab yang kita terima dari guru, gak usah jauh-jauh, gak usah gede-gede, akhlak dibanin. Tahu kita akhlak dibanin? Yang kecil, tipis, kitabnya ada beberapa jilid, ditulis sama Syekh Umar Baraja, dari kalangan masyayikh, tapi akhlaknya luar biasa. Itu kitab sederhana, anak belajar itu dulu di Ibtidaiyah, di Al-Falah. Suara saya Ibtidaiyah dulu di Al-Falah. Itu belajar akhlak libanin, isinya luar biasa. Akhlak satu-satu, pelan-pelan kita amalkan, maka sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi buk. Kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat, khususnya dalam urusan agama. Nah, itu sebetulnya untuk memahami masalah ini, kita butuh kajian yang panjang. Yang tadi saya katakan, ada usul, ada perbedaan yang sifatnya furu'. Perbedaan yang sifatnya usul apa perbedaan yang sifatnya prinsipil. Enggak boleh diganggu gugat, enggak boleh disentuh-sentuh. Contohnya masalah apa? Contohnya masalah Al-Qur'an. Saya mau tanya, kira-kira Al-Qur'an lengkap atau tidak? Lengkap atau tidak? Ada enggak dari Al-Qur'an yang kurang? Ini 1400 tahun loh sepanjang sejarah. Masa enggak ada Al-Qur'an sama sekali sih? Ada enggak yang kurang dalam Al-Qur'an? Ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala mungkin enggak luput dalam penjagaannya? Enggak mungkin, Saudara. Makanya dengan berbagai cara, salah satunya dengan banyaknya penghafal Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Qur'an. Jangankan ada satu surat yang berubah, jangankan ada satu ayat yang berubah, jangankan ada satu huruf yang berubah, satu titik aja berubah ketahuan, Saudara. Satu titik berubah Al-Qur'an ketahuan. Saking banyaknya orang yang menghafal Al-Qur'an. Nah, ini final. Ini sifatnya prinsipil. Enggak boleh diganggu gugat. Ini namanya perkara yang disebut perkara usul. Perkara usul ini kalau ada perbedaan, maka itu namanya bukan perbedaan, tapi penistaan. Kalau ada perbedaan, maka perbedaan tersebut bukan perbedaan yang bisa ditolerir, tapi perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Kalau ada orang yang mengatakan, oh Al-Qur'an kurang, Al-Qur'an ini gak lengkap, oh kayak sebagian orang-orang Sumanto Al-Qurtubi itu, tulis buku, tulisnya lubang hitam agama. Di buku itu dikatakan apa? Oh Al-Qur'an ini hasil kongkoriko Muhammad dan sahabatnya. Al-Qur'an bukan wahyu, kata dia. Ini kira-kira perbedaan seperti ini bisa gak ditolerir? Ya. Gak bisa. Jadi kalau perbedaan sifatnya usuliyah, sifatnya prinsipil, maka gak bisa ditoleransi. Mesti tegas dalam hal itu. Yang berbeda, maka dia keluar dari agama. Harus tobat, dituntut untuk tobat. Kalau dia gak mau tobat, maka kalau negaranya negara Islam, kalau negaranya pakai aturan Islam, maka dia dihukumi murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman murtad apa yang ada dalam Islam?
apa hukumannya orang murtad? Kalau dalam fikih, dalam kitab fikih, kitabur riddah di kitab fikih ada. Hukumannya orang murtad kalau diminta tobat tinggal tobat dibunuh. Tapi yang ngebunuh enggak boleh sembarang orang, yang ngebunuh mesti negara. Nah, itu. Nah, kalau sifatnya usuliyah enggak boleh ada toleransi. Tapi kalau sifatnya perbedaan furu'iyah, perbedaan yang masih dalam ranah debatable karena dalilnya bersifat qadmi. Nah, ini sebenarnya pembahasan panjang di kajian yang akan saya sampaikan, metodologi pembedaan antara usul dan furu'. Ada caranya bagaimana cara membedakan itu panjang itu. Bahkan Syekh Walid Al-Habib Rizik disertasi beliau, disertasi doktoral tentang ini. Itu sampai ada satu disertasi pembahasan tentang tersebut. Tebal, lebih dari 300 halaman ini pembahasannya. Nah, kalau perbedaan sifatnya furu'iyah, perbedaan yang memang di situ masih debatable. Contohnya perbedaan dalam memahami ayat. Karena memang ayatnya multi tafsir. Contohnya apa? Di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa-apa saja yang membatalkan wudu, salah satunya aula mastumun nisa. Salah satu yang menyebabkan batalnya wudu aula mastumun nisa, dan ketika kalian menyentuh perempuan. Aula mastumun nisa, ketika kalian lamas perempuan. Nah, ulama dalam dalam memahami ayat tersebut beda-beda penafsiran. Ada ulama yang menafsirkan, oh maksudnya lamas itu ya nyentuh perempuan yang gak mahram, berarti batal wudhu. Itu mazhab Syafi'i. Ternyata ada perempuan yang mengatakan, oh enggak, lamasayu lamisu itu pakai wazan fa'ala yufa'ilu. Dalam bahasa Arab, fa'ala yufa'ilu itu mufa'alah. Mufa'alah itu harus ada unsur dari dua pihak. Makanya ini maksudnya lamas tumur nisa bukan menyentuh, tapi itu kinayah, bahasa kiasan dari bersetubuh. Ini pendapatnya mazhab Hanafi. Yang ngebatalin wudu itu nyentuh, enggak batal wudu. Yang batal wudu itu kalau bersetubuh baru batal wudu. Ayatnya sama, cuma cara memahaminya yang berbeda. Memang ayat tersebut multi tafsir. Kalau pakai istilah usul fikih namanya ayatnya sifatnya dilalahnya dhanniyah, multi tafsir, bisa menyebabkan beda-beda penafsiran. Imam Malik beda lagi, kata Imam Malik, oh enggak, ini maksudnya kalau sentuhan yang pakai syahwat. Kalau sentuhan yang enggak pakai syahwat, maka enggak batal wudu. Saya mau tanya, kira-kira perbedaan antara satu imam dengan imam lainnya kita boleh enggak salah-salahin? Enggak boleh. Oh, itu yang Malik sesat itu, enggak benar itu. Itu yang Hanafi sesat itu, enggak benar itu. Enggak boleh. Karena ini perbedaannya masih dalam ranah furu', perbedaan yang memang otoritatif, memang diizinkan oleh syariat. Makanya dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya, Rasul pernah perintahkan sahabat-sahabatnya, la yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi bani Quraidah. Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya untuk berangkat ke bani Quraidah. Kata Rasulullah, jangan ada yang sholat asar kecuali kalau udah sampai di Bani Quraidah. Kira-kira sampai di sini jelas apa enggak? Nah, kata Rasulullah, jangan ada yang sholat asar kecuali kalau udah sampai di Bani Quraidah. Akhirnya begitu di tengah jalan, Bani Quraidah masih jauh, tapi asar udah mau habis waktunya. Sebagian sahabat mengatakan, ini enggak bisa, ini asar udah mau habis. Maksudnya Rasulullah perintahkan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu maksudnya supaya kita buru-buru jalan. Supaya kita buru-buru jalan, sore udah sampai, jangan lambat. Andai kata di pertengahan jalan asar udah mau habis, ya sholat asar dulu. Jadi perintah Rasulullah itu oleh sebagian sahabat dimaknai bukan secara tekstual, tapi dimaknai secara kontekstual. Ini perintah supaya cepat-cepat jalan. Al-haqtu ala sur'atil masyi. Kalau memang asar mau habis, ya sholat di jalan. Kewajiban asar enggak gugur. Itu sebagian sahabat. Sebagian sahabat lagi memahami, oh enggak, Rasulullah udah bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Titik. Mau keburu asar, mau kagak keburu, ya anak enggak sholat kecuali di Bani Quraidah. Mau maghrib, mau kagak maghrib, ya Rasulullah bilang begitu. Titik. Mau kagak mau tahu. Dah. Pakai tekstual. Nah, akhirnya udah selesai. Sebagian sholat di jalan, sebagian sholat di Bani Quraidah.
setelah mereka pulang ke Madinah, ini diaduin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika diaduin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah enggak nyalain yang ini juga enggak nyalain yang itu. Artinya Rasulullah anggap dua-duanya benar. Ini perbedaan masih dalam ranah furu'iyah, dalam ranah ijtihadiyah, sifatnya tidak prinsipil sehingga perbedaan di dalamnya menjadi rahmat. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Nah, jadi perbedaan kapan boleh ditolerir? Ketika perbedaan tersebut dalam ranah furu'iyah, dalam hal-hal yang sifatnya tidak prinsipil, maka di situ boleh ada perbedaan. Nah, tapi kalau sifatnya yang prinsipil usuliyah, ma'lum minad-din bit-tarurah, kata Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Majib At-Tusaha. Kalau sudah sifatnya ma'lum minad-din bit-tarurah, dia meyakini bahwasanya ada nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mengatakan, oh gak apa-apa itu Ahmadiyah bagian dari Islam, gak bisa. Itu jelas-jelas melanggar sesuatu yang ma'lum minad-din bit-tarurah, yang gak ada perbedaan lagi di antara ulama. Yang melanggar, maka bukan perbedaan, tapi penistaan. Yang melanggar, maka tidak bisa ditolerir, tapi harus ditindak jelas. Kira-kira jelas? Jelas. Insya Allah. Tadi satu lagi pertanyaannya apa? Statusnya. Kalau masalah hukum nikahnya, nggak boleh. Nah, tapi kalau udah terlanjur terjadi, bagaimana? Maka status anaknya tadi jelas bukan sayyid. Karena nasabnya dinisbatkan kepada ayahnya. Dinisbatkan kepada ayahnya. Pernikahannya dosa, walaupun sah tapi dosa. Tapi sebagian habaib kita di Bukhari Mustarsyidin diceritakan, sebagian habaib kita mengambil pendapat mazhab Imam Ahmad yang mengatakan nikahnya gak sah. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i nikahnya sah, tapi dosa. Dan tadi kalau bicara etika, secara etika gak baik, gak bagus, gak boleh. Anaknya gak jadi sayyid. Nah, itu status anaknya. Kemudian kalau dia firok, dia nikah lagi sama sayyid, alhamdulillah. Berarti selamat. Alhamdulillah. Baik. Tarikannya balik lagi. Tapi anaknya tetap jadi bahasanya bukan sayyid. Bukan sayyid. Kalau bahasa orang-orang tua kita akhwal. Akhwal ini bukan menghina. Akhwal ini justru panggilan kehormatan. Artinya paman, karena mereka adalah saudara ibu-ibu kita. Orang-orang tua kita dulu datang menikah dengan orang-orang pribumi sehingga saudara-saudara mereka kita panggil Oh, cuman jangan pakai nadanya, nada sinis manggilnya. Kalau nadanya nada sinis itu jadi beda lagi artinya nanti. Kira-kira jelas? Insya Allah. Nah, rasa udah setengah enam ya. Ada pertanyaan lagi? Coba boleh sini. Ini panjang banget pertanyaan, ini curhat ini. Saya pernah dengar perkataan seorang teman yang mengatakan bahwa syafaat tidak disiksa di akhirat melainkan di dunia. Apabila mereka berbuat dosa, apakah itu benar? Dosa benar. Satu, bagaimana penjelasan dalilnya mengenai wanita yang berdandan secara berlebihan? Dua, apakah boleh menantu atau istri meminta pisah rumah dengan mertua karena menghindari selalu berselisih paham? Jadi istri ingin agar tidak tinggal di rumah mereka. Ini keluar pembahasan ini yang satu dan kedua. Pertama aja saya jawab, saya pernah dengar perkataan katanya enggak masuk surga. Kata siapa ini? Pernah dengar kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam satu hadis sahihnya, ketika ada perempuan makhzumiyah. Ada perempuan makhzumiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu, ini perempuan berdarah biru. Dia melakukan satu pelanggaran hukum. Akhirnya karena perempuan ini berdarah biru, keluarganya orang-orang besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka minta sama Rasul supaya ini dapat dispensasi hukum. Jangan dihukum, udah diringankan aja. Anaknya bos. Jangan dihukum, jangan diringankan aja. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar itu marah. Rasulullah, innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian, karena mereka hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau ada orang besar yang melanggar, dibiarkan. Kalau ada orang kecil atau apa namanya oposisinya yang melanggar, dihantam habis-habisan. Ini yang menyebabkan hancurnya umat-umat sebelumnya. Dan Rasulullah masih dapat, masih contoh yang luar biasa. Dan ini gak mungkin terjadi. Tapi
Tapi Rasulullah kasih contoh untuk buat kita sadar. Kata Rasulullah SAW, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saragat, laqata'tu yadaha." Jangankan perempuan tadi, andai kata putriku tercinta, darah dagingku, buah hatiku Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha wa ardhaha wa ala abiha afdhalus salatu wassalam, andai kata putriku Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya, kata Rasulullah. Saya mau tanya, kira-kira mungkin gak Sayyidina Fatimah mencuri? Mustahil Sayyidina Fatimah mencuri. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Ada lil mubalaghah. Saking Rasulullah pengen nunjukin, jangankan orang lain, putriku darah dagingku kalau melanggar, aku tegakkan hukum atasnya. Ini putri langsungnya Rasulullah. Apalagi yang putri sampai 38 nasabnya. Apalagi yang 39, 40, 41. Kira-kira bagaimana? Pikirkan sendiri aja. Memang, keluarga Rasulullah SAW Allah berikan keistimewaan. Bukan berarti keistimewaan itu untuk kita semena-mena. Nah, tapi yang kita dengar justru dari orang-orang tua kita, para keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia melakukan amal baik, maka dia amal baiknya dobel, dapat dua kali. Kalau dia amal buruk, maka amal buruknya dobel dua kali. Malah lebih parah kalau ada Habib yang ngaco-ngaco. Kalau ada Syarifah yang ngaco-ngaco, lebih parah hukumannya. Lebih parah. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira jelas? Nah, kemudian ada yang nanya, Habib bagaimana hukumnya? Nah, ini sebenarnya udah keluar pembahasan ini. Kita jadi kayak Ustaz Abdul Somad jawab di kemana-mana, masya Allah. Bagaimana penjelasan atau dalilnya, mudah-mudahan Allah jaga beliau. Bagaimana penjelasan atau dalilnya mengenai wanita yang berdandan secara berlebihan? Nggak boleh. Berdandan secara berlebihan? Nggak boleh. Jangankan berdandan secara berlebihan, berdandan dengan niat untuk ditampakkan ke laki-laki yang nggak mahram, boleh benar? Nggak boleh. Dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i, aurat perempuan itu ada perbedaan pendapat ulama. Saya jawab pakai hukum zahir ya. Akhlak lebih dari itu. Saya jawab pakai hukum dulu. Dalam madhab Syafi'i ada perbedaan pendapat ulama tentang aurat perempuan di luar sholat. Termasuk Al-Imam An-Nawawi mengatakan auratun nisa jami'u badaniha. Auratnya perempuan itu seluruh badannya. Hanya banyak ulama yang mengatakan cadar hukumnya wajib. Nah, tapi sebagian mengatakan oh enggak, muka itu bukan aurat. Makanya banyak yang enggak pakai cadar. Termasuk keluarga saya sendiri masih banyak yang belum sanggup untuk bercadar. Nah, kita akui ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Tapi ulama yang memperbolehkan itu pun ngasih syarat. Ngasih syarat. Dengan syarat apa? Salah satu syaratnya tidak make up. Kayaknya banyak yang cemberut sebelahnya. Itu secara hukum fikihnya, secara hukum lahirnya, secara hukum lahir. Jadi jangankan berlebihan, kalau berlebihan depan suami nggak apa-apa. Nah, jangankan mau berlebihan, mau pakai lipstik di kaki juga nggak apa-apa kalau depan suami. Bebas, free. Nah, mau depan orang tua, kakak, adik nggak apa-apa. Halal hukumnya selama ditutup aurat. Kalau depan suami nggak ada aurat, mau berlebihan bagaimana boleh. Nah, yang penting jangan sampai melanggar syariat. Tapi kalau depan orang yang gak mahrum, gak boleh dia dandan dengan niat untuk menunjukkan ke orang yang gak mahrum. Gak usah jauh-jauh, kita ikutin aja perkataan datuk kita, nenek kita, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ketika beliau ditanya tentang bagaimana siapa sih sebaik-baiknya perempuan, siapa itu khairul mar'ah. Nah, yang perempuan mau gak jadi sebaik-baiknya perempuan? Dua orang yang jawab. Nah, masya Allah. Kata Sayyidina Fatimah Az-Zahra, khairul mar'ah. Ini kakek nenek kita yang ngomong, bukan siapa-siapa. Nenek kita yang ngomong, khairul mar'ah man la tara rajulan wa la yara rajulan. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki. Dilihat laki-laki. Kira-kira jelas ya? Insya Allah. Jadi bagaimana hukumnya? Dari hukum penjelasan atau dalilnya menurut yang berdandan secara berlebihan, ya kalau di depan suaminya bebas, di depan laki-laki yang mahramnya boleh. Lihat dulu dandannya depan siapa. Tapi kalau dandan untuk ditampakkan ke laki-laki yang enggak mahram, maka hukumnya haram. Nah, ini susahnya, agak sulit memang. Cobaannya cukup berat ini buat perempuan-perempuan. Nah.
Kemudian apakah boleh menantu atau istri meminta pisah rumah dengan mertua karena menghindari selalu berselisih paham? Jadi istri ingin agar tidak tinggal di rumah mertua. Ini kondisional jawabannya. Tergantung keadaan masing-masing. Jangan sampai ibu kita, memang biasanya salah satu kunci keberhasilan rumah tangga itu dari pihak orang tua nggak boleh intervensi terlalu dalam terhadap rumah tangga anak. Itu bahaya, itu bisa merusak rumah tangga anak. Tapi bagaimanapun jangan lupa orang tua di atas segala-galanya. Ini lihat konteksnya. Kalau izin ngomong baik-baik sama orang tua, dimusyawarahkan baik-baik, semua bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Kadang terjadinya konflik-konflik ini ribut antara orang tua dan anak, sebenarnya masalah simpel, nggak ada cara komunikasi yang baik. Kalau cara komunikasi baik sebenarnya clear, selesai. Diomongin baik-baik dalam keadaan adem, ini kagak. Bapak baru pulang kerja dari pagi sampai sore naik motor, pala panas, utang banyak, diomongin, akhirnya teriak tuh bapak mengkong. Itu kan cara komunikasi yang gak baik. Nah, dikomunikasikan secara baik-baik, diomongin secara baik-baik. Insya Allah orang tua gak ada yang pengen menjerumuskan anak. Orang tua gak ada yang pengen merusak anak, dikomunikasikan secara baik-baik. Kalau memang apa namanya orang tuanya gak keberatan, gak ada masalah. Insya Allah orang tua mana yang gak pengen lihat anaknya bahagia. Memang yang lebih ideal rumah tangga sendiri, tapi kan kadang kalau orang tua sakit butuh ada yang ngurus, nggak ada yang lagi ngurus selain anaknya, apa iya dia mau tinggal orang tuanya? Nah, kan nggak seperti itu. Nah, jadi itu, ini jawabannya nggak bisa kita generalisir, jawabannya kondisional, lihat keadaan masing-masing. Kalau memang keadaannya memungkinkan, nggak menyebabkan si anak durhaka sama orang tuanya, nggak menyebabkan si anak menelantarkan orang tuanya, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau ini menyebabkan anak menelantarkan orang tuanya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Kembali ke bagaimana cara mengkomunikasikan, komunikasikan dengan cara yang baik, di momen yang pas, di waktu yang pas, insya Allah nanti akan ketemu solusinya. Kira-kira sampai di sini jelas? Nah, insya Allah. Udah 5:30 lewat, udah mau maghrib. Ternyata narasumbernya cuma satu. والأهل والإخوان وشاهد الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي خصما فضلا وجودا متنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أعطى في كل سؤل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إلى لطش الصحب والحمد للإله بالبر والثناه